Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Siti Channel. Apa kabar semua teman-temanku dimanapun berada, sahabat-sahabat onlineku dimanapun berada. Mudah-mudahan teman-teman semuanya tetap diberi kesehatan selalu, panjang umur, murah rezeki, dan dilancarkan dalam aktivitasnya masing-masing ya teman-teman. Oke, teman-teman, di video kali ini saya lagi di kamarnya nenek. Nah, biasa ya teman-teman, beres-beres kamarnya nenek sekalian ganti spray gitu ya teman-teman. Jadi yuk simak videonya gimana sih saya ganti spray gitu, gimana caranya saya ganti spray di kamar gitu ya teman-teman. Yuk kita simak videonya gimana gitu ya teman-teman. Biasa ya teman-teman, saya ganti spraynya ya begini gitu. Jadi kita mau ganti spray dulu. Ini sebelum ganti spray kita bereskan, dirapihin dulu selimut-selimutnya gitu ya teman-teman. Soalnya di sini kan lagi musim dingin, jadi ya spraynya itu selimutnya tebel-tebel dan harus dirapihin dulu. Dirapihin dulu selimutnya, jadi nanti kita tinggal ganti spraynya gitu teman-teman. Kita taruh sini dulu, kita lipatin ininya, selimutnya tebel-tebel loh teman-teman selimutnya. Jadi ya kita beresin dulu. Beginilah teman-teman, soalnya rutin ya teman-teman saya ganti spray 1 minggu sekali, jadi ya rutin gitu ya teman-teman. Ini udah diberesin, terus kita tinggal ganti spraynya. Ini buka sarung bantalnya dulu. Ini ya teman-teman, kita ambil dulu yang kotor. Terus kita ganti yang baru. Ini ya teman-teman. Ganti dulu spraynya. Kalau kamarnya nenek, kamarnya anak-anak itu kasurnya kecil-kecil teman-teman, jadi enak diangkat. Kalau kamarnya bu bos, kasurnya berat, jadi harus strong cara ngangkatnya juga. Ini dirapihi sininya, soalnya takut tidak rapi. Sudah rapi, tinggal ini apa? Masih sarung bantal yang baru. Jadi ya
ganti yang baru. Dikembalikan. Semuanya dikembalikan lagi ya, teman-teman. Jadi cuman diganti itunya apa? Spraynya gitu ya, teman-teman. Ini. Terus udah, ini barangnya banyak banget, teman-teman. Kalau saya beres-beres, aduh, seperti sampah, banyak banget. Kalau dibuang ngamuk ya, namanya juga orang tua. Ini saya lipat aja, lipat-lipat ya, agak rapi ini. Ini barang semua loh, teman-teman. Ini kalau saya rapihin, saya buangin gitu, plastik-plastiknya seperti saya buangin gitu ya, dia tahu dan paham gitu ya, teman-teman. Jadi ya tinggal dirapihin aja gitu. Gini-gini habis juga ya, nggak mau buang. Barang-barang yang udah habis juga nggak mau buang, teman-teman. Jadi ya banyak banget sih.